Terima kasih banyak. Saya juga setuju dengan Pak Agus Yahya bahwa hubungan antara Iran dan Nahdlatul Ulama sangat erat dari segi sejarahnya. Dan juga kami sudah membahas beberapa hal yang bisa mempereratkan hubungan Iran dan Nahdlatul Ulama. Dan insya Allah kami harus berusaha semaksimal mungkin. Menurut orang Indonesia mengatakan kalau ada kemauan pasti ada jalan. Jadi insya Allah dengan semangat kami akan teruskan hubungan dengan erat dengan Iran dan Nahdlatul Ulama. Terima kasih banyak. Luar biasa. Beliau duta besar Iran untuk Indonesia dan saya sampaikan bahwa kita punya agenda utama untuk mencoba menghidupkan idealisme dan visi Gus Dur, dan di antara pelajaran yang Gus Dur wariskan kepada kita adalah bahwa Iran adalah salah satu aktor utama di dalam pergulatan internasional dan kita tidak mungkin bisa mencapai solusi yang baik dari berbagai macam masalah internasional tanpa melibatkan Iran di dalam prosesnya. Maka sangat penting bagi Nahdlatul Ulama karena kita ingin terlibat di dalam pergulatan untuk mencari jalan keluar dari berbagai masalah internasional itu. Penting sekali bagi Nahdlatul Ulama untuk juga menjalin hubungan dan kerjasama dengan Iran. Dan Bapak Duta Besar menyambut baik dan beliau juga punya keinginan yang sama. Insya Allah ke depan kita akan pikirkan bagaimana menindaklanjuti ini dengan dialog-dialog dan kerjasama yang lebih konkret.